Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak selamatkan pokok bunga kertas ini. Pasu kok simennya telah pecah. Jadi kita dah katok buang dan kita nak tengok macam mana kita nak boleh selamat ataupun tidak pokok ini. Okey, tengok benjolan-benjolan akarnya yang kita dah siram dengan air. Terhasillah akar yang menarik ini. Dua pokok yang kita nak selamatkan ini hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di kawasan ini tanpa mengeluarkan modal. Setelah kita buang serpihan kok simen tersebut, kita ratakan terlebih dahulu kawasan ini supaya tidak ada lubang. Jadi kita nak buat macam landscape lah konon-kononnya. Kita try tengok. Ratakan tanah-tanah di hadapan kawasan ini. Menggunakan bata yang tak digunakan lagi, kita cuba atur. Nak cari idea dulu, kita nak buat macam ni, bulatan. Okey. Kemudian kita akan masukkan batu dan sebagainya. Batu bata tadi nak lebih cantik lagi, kebetulan ada cat yang berlebihan, kita ambil dan kita letakkan cat merah untuk bata tadi agak dapat menimbulkan warna yang lebih ceria. Jadi cat lebihan cat dan bata yang tak digunakan ini kita boleh ambil tanpa perlu modal untuk mencantikkan landscape yang akan kita buat nanti. Kalau tuan-tuan ada 2-3 warna lebih cantik, saya rasa kita gandingkan mungkin merah dengan kuning ataupun biru dan sebagainya. Tapi kebetulan saya cuma ada satu warna, jadi saya gunakan warna merah sajalah. Setelah kita cat bata ini, kita jemur dan kita biarkan ia kering. Okey, kita letakkan di kawasan yang panas. Ajak kawan-kawan untuk tolong kita macam yang kawan-kawan saya yang sudah buat ni. Jadi bata yang berwarna putih dah jadi merah, jadi lebih menarik lagi lah. Tak perlu nak beli, cuma gunakan barang-barang yang sedia ada di kawasan kita. Sementara menunggu simen bata merah tadi kering, kita masukkan tanah-tanah ke dalam kawasan yang kita nak buat landscape ini. Pastikan tanah-tanah ini rata dan kita timbunkan supaya landscape dia nampak lebih menarik. Dan tanah yang ada dalam kawasan ini menjadi penuh. Ditarik tanah yang ada di kawasan sekitar, penuhkan di kawasan pangkal pokok. Nak lebih menarik lagi, kalau ada batu-batu kecil yang macam ini, batu-batu putih, kita letakkan di bahagian atas sekali. Ia akan menutupi semua tanah yang ada dan menjadi warna ini kontras dengan pokok yang akan kita letakkan tadi. Tengok celahan-celahan akarnya. Dah jadi macam bonsai kan? Tanpa modal, pokok yang terbuang pun nampak cantik. Jadi batu-batu ni yang ada di sekitar kawasan ni, kita gunakan secara maksimum kan? Sebab batu-batu ni dah tak guna dah. Batu-batu ni dah tak guna dah. Kita boleh timbunkan di kawasan akar pokok. Ya, kita curahkan di kawasan akar pokok supaya dia jadi menimbun. Dan landscape akan dilihat nampak lebih menarik. Okey, sahabat saya Mat sedang menuangkan batu-batu kecil berwarna putih di kawasan pangkal pokok. Di belakang yang dah siap satu. Jadi kita buat di belakang hadapan ni pula. Jadi asalnya pokok ni nampak buruk tadi, dah nak mati. Jadi kita upgradekan dia balik supaya dia dapat menjadi penanda kecantikan di kawasan halaman kita. Nampak tak? Nampak berseri bila diletakkan dengan batuan-batuan kecil tersebut. Kemudian dah siap, kita susun balik batu bata yang telah dicat dengan merah tadi supaya ia membentuk bulatan. Bentuk bergantung kepada kita lah. Ada yang buat bulatan, ada yang boleh buat empat segi. Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Susun sampai dia membentuk bentuk yang kita inginkan. Macam saya kata tadi, kalau kita ada warna-warni yang boleh selang-seli, contohnya merah ataupun kuning, ia mungkin kelihatan lebih menarik. Tapi kebetulan kita cuma ada cat merah sahaja, jadi merah pun tak apalah. Kita janji nampak lain daripada yang lain. Nak murah, perlu lebih kreatif. Kita buat tidak perlu ada komen daripada orang lain, sebab kita ikut cita rasa kita dan kita bebas berkarya. Okey, setelah siap membuat bulatan, kita cuba penuhkan kawasan di dalam bulatan tersebut dengan batu-batu kecil. Pastikan tidak ada kawasan yang kelihatan tanah. Jadi ratakan dan ia akan
kelihatan menarik macam langgam di atas. Okey, dah siap satu pokok kita, seolah-olah macam pokok bonsai, pokok di kawasan kita yang kita upgrade, dan hasilnya sangat cantik tanpa memerlukan modal. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba sendiri. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.